تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير Maha suci Allah, maha suci dari sifat-sifat semua makhluk, yang di tangan kekuasaannya lah, yang berada dalam pengaturannya lah, segala kerajaan, segala kekuasaan dan pengaruh, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati, di dunia, dan hidup, di akhirat, atau yang menjadikan mati dan hidup di dunia. Nufah pada asalnya sebagai barang mati, kemudian jadilah ia hidup, pengertian hidup ialah karena ia mempunyai perasaan. Pengertian mati adalah kebalikannya. Pengertian lafal al-halku berdasarkan makna yang kedua ini berarti memastikan, supaya dia 364 menguji kalian, atau mencoba kalian di dalam kehidupan ini, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, maksudnya yang paling taat kepada Allah. Dan dia maha perkasa, di dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang durhaka kepadanya, lagi maha pengampun, kepada orang yang bertobat kepadanya. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, yakni sebagian di antaranya berada di atas sebagian yang lain tanpa bersentuhan. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah, pada tujuh langit yang berlapis-lapis itu atau pada makhluk yang lain, sesuatu yang tidak seimbang, yang berbeda dan tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, artinya lihatlah kembali ke langit, adakah kamu lihat, padanya, keretakan, maksudnya retak dan berbelah-belah. Kemudian pandanglah sekali lagi, ulangilah kembali penglihatanmu berkali-kali, niscaya akan berbalik, akan kembali, penglihatanmu itu kepadamu dalam keadaan hina, karena tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah, yakni tidak melihat sama sekali adanya cacat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bumi, dengan lampu-lampu, dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar, alat untuk melempar dan merajam, setan-setan, bila mana mereka mencuri pembicaraan para malaikat dengan telinga mereka. Umpamanya terpisah batu meteor dari bintang-bintang itu yang bentuknya bagaikan segumpal api, lalu mengejar setan dan membunuhnya atau membuatnya cacat. Pengertian ini bukan berarti bahwa bintang-bintang itu lenyap dari tempatnya, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala, yang besar apinya. Dan orang-orang yang kafir kepada Rabb mereka, memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, yakni neraka jahanam. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba, fasata'lamun kayfa nadhir. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, yaitu suara yang tidak enak didengar sebagaimana suara keledai, sedang neraka itu menggelegar, yakni mendidih. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah, menurut suatu kiraat lafal tamayazu dibaca tatamayazu sesuai dengan asalnya, artinya terbelah-belah, lantaran marah, karena murka kepada orang kafir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang, segolongan di antara orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, dengan pertanyaan yang mengandung nada celaan, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, maksudnya seorang rasul yang memberikan peringatan kepada kalian akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
Mereka menjawab, "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan sesuatu pun, tidak lain, tiadalah, kamu hanyalah di dalam kesesatan yang besar.'" Kalimat "In antum illa fi dalalin kabir" dapat dianggap sebagai perkataan para malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir sewaktu mereka dijelaskan sebagai orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Kalimat ini pun dapat pula dianggap sebagai perkataan orang-orang kafir sebagai alasan mereka tidak percaya kepada rasul-rasul. Dan mereka berkata, "Sekiranya kami mendengarkan," maksudnya mendengar yang disertai pemahaman, atau memikirkan, memikirkan apa yang didengarnya, yaitu peringatan rasul-rasul kepada mereka, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. "Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana, faman yujirul kafirina min azabin alim. Qul huwa ar-Rahman, qul huwa ar-Rahman, amanna bihi wa 'alayhi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين." Mereka mengakui, orang-orang kafir itu mengaku di saat tiada gunanya lagi pengakuan, dosa mereka, yaitu dosa mendustakan peringatan-peringatan. Maka kebinasaanlah, dapat dibaca fasuhkan dan fasuhukan, bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala, mereka dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, mereka yang takut kepadanya, dalam sendirian, sewaktu mereka tidak kelihatan oleh orang lain, mereka tetap taat kepadanya. Dengan demikian berarti bila mereka berada secara terang-terangan maka lebih takut lagi, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar, yang dimaksud adalah surga.